On the first page of our story, our future seems so bright. And this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Halo Lur, kembali lagi di channel Songo Siji. Oke, kali ini kita berada di tengah tegalan. Kita mau ke Tegalan, mau lihat proses pengisian truk karena truknya umplung. Sekarang saya sudah tidak nyupir lagi karena truk yang dipegang sama Upin yang Ragasa itu sudah laku kemarin, laku, dan sama Upin sekarang nyupir yang umplung. Kita akan intip proses pengisiannya. Nah, untuk lokasi pengisiannya itu masih di satu lokasi kemarin yang truk ini sempat viral di TikTok. Terlalu banter keluar, masih di sana. Di pagi datang dari pabrik langsung masuk ke lahan sama pit karena truknya sekarang cuma satu, jadi truk umplung ini jadi truk sibuk, gak ulang-ulang. Oke, itu sudah mau selesai. Mungkin barisan terakhir di paling belakang. Cuacanya panas. Meskipun pagi hari ini cuacanya panas. Jam 9.22. Cuacanya sudah panas. Jadi keluarnya lewat sini. Cuma lahannya ini beda punya orang ya. Kemarin ini batasnya ini kepala kelapa. Kemudian nanti setelah itu ini yang ditebang, tebu yang ini juga. Cuma beda pemilik. Keluarnya lewat situ. Oke, nanti videonya ketika proses keluar dari lahan kita short track sama Upin. Oke, itu pengisian sudah selesai, tinggal berangkatnya saja. Cuma sama Upin masih merotoli apa itu variasi ya. Sebenarnya aman kalau di sini, kecuali bumper mungkin bisa gasruk, tapi mungkin untuk mencegah itu variasinya dicopot. Pengawal. Berat.
Yo. Miring-miring. Oke, cukup untuk video kali ini. Ini sama Upitnya mau berangkat, tapi sebelum berangkat biasa di Raupi dulu. Di ya dibasahi dikit-dikit biar gak berdebu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.